Halo sahabatku semuanya, jumpa lagi di channel saya. Oke, pada video ini saya akan kembali membahas BRI Liga 1 Indonesia. Ya, oke. Untuk tanggal 5 Agustus ada pertandingan big match, ya ini jam 4 sore ada pertandingan antara PSM Makassar lawan Persija Jakarta. Wow. Luar biasa karena ini tim sama-sama di papan atas ya, termasuk Persija, walaupun Persija satu kali kalah satu kali menang tapi masih di posisi ke-6 dan PSM Makassar ada di peringkat kedua ya, hanya kalah selisih produktivitas gol daripada Madura United ya. Karena kedua tim ini sekarang tampil luar biasa ya, berbeda sama musim lalu. Madura sama PSM musim lalu terseok-seok dua-duanya, tapi di awal pekan ke-1 dan ke-2 dua-duanya ini meraih kemenangan, bahkan PSM mengalahkan juara bertahan Bali United kemarinnya di kandang mereka, terus mengalahkan juga PS Sleman di kandangnya. Yang lebih spektakuler tentu saja Madura United bisa mengalahkan 8-0 di kandang Persib, juga mereka masih memenangkan pertandingan ya. Ini mungkin luar biasa musim yang star yang bagus daripada Madura United ya, tapi masih sangat jauh ini perjalanannya ya. Oke, Persija juga kemarin akhirnya menang lawan tim yang baru promosi juara Liga 2 yang baru naik ke Liga 1 yaitu Persis Solo. Persija menang dengan skor 2-1 ya, sudah mulai terlihat taring-taring daripada Macan Kemayoran ini sekarang. PSM di kandang tentu saja sangat diunggulkan melawan Persija karena Bali United aja bisa dikalahkan 2-0 ya, yang tim yang sangat kuat ya, juara bertahan. PSM sekarang bermain di kandangnya di Stadion BC Habibie tentu saja. Ini menebar ancaman kepada Persija Jakarta ya. PSM memberikan kurs setengah bola kepada Persija Jakarta. Prediksi dari saya adalah stop. PSM lawan Persija bakal menang PSM. Tidak akan bos ya. PSM lawan Persija bakal imbang atau draw? Oke, maju mundur, imbang atau draw? PSM lawan Persija menang Persija. Tidak akan ya, berarti imbang atau draw? PSM lawan Persija imbang 0-0. Tidak akan juga. PSM lawan Persija imbang 1-1. Oke, maju mundur ya. Prediksi dari saya adalah PSM Makassar lawan Persija Jakarta, di mana PSM Makassar di bursa handicap diunggulkan dengan memberikan pur setengah bola kepada Persija Jakarta. Saya prediksikan bakal imbang 1-1 ya. Dengan begitu, dengan prediksi saya imbang 1-1, di sini saya posisikan pegang bawah, pegang Persija Jakarta dengan menahan setengah bola ya, tentu saja. Oke, prediksinya imbang 1-1. Saya pegang bet di Persija Jakarta pegang bawah. Terima kasih sudah menyimak video ini, sampai jumpa lagi di video-video saya yang